Udah kita kasih sup yang mentega ya. Yang beses mana? Jadi rapikan dulu nafasnya. Lalu tuh kameramu biar rapi. RSUD ini sendiri berapa Bu jumlah total kasusnya Bu? Kasus kita dari Januari totalnya 26, kalau Februarinya 68, untuk Maret sampai dengan hari ini sudah 55. Itu campur ya antara pasien dewasa sama pasien anak. Dominasi sendiri anak atau dewasa Bu? Tadi itu campur juga antara yang terduga DAF sama yang DAF serta sama yang shock ya, yang Dengue shock syndrome. Penanganannya sendiri seperti apa Bu selama ini? Penanganan sesuai dengan prosedur yang ada. Pasien biasanya kalau DAF itu bisa dari rawat jalan maupun dari IGD, kemudian masuk sesuai dengan kalau dewasa masuk ke ruang dewasa bisa dipegang oleh dokternya ke dalam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!